Kepo, baik lagi sama Nadia Zulfan. Kuliner Kepo, kepo banget. Nah, sekarang Nadia lagi ada di Jalan Lombok. Penasaran gak sih di Jalan Lombok tuh ada makanan apa aja? Jadi ikutin terus Nadia Zulfan, Kuliner Kepo, kepo. Nadia sekarang lagi ada di Cuimi 87. Penasaran gak sih Cuimi 87 itu gimana? Pokoknya enak, murah, dan ownernya ganteng loh. Jadi ikutin terus ya. Iya, Nadia mau, wah, ini lihat di menunya. Toppingnya tuh banyak banget, serius. Nadia pengen nyobain, ini ada Cuimi ayam istimewa. Iya. Ayam, bakso, iya, sekai balado sama kulit ayam sisi. Satu aja? Satu aja. Nah nih, pemirsa Kuliner Kepo. Bener kan? Ownernya ganteng banget. Sambil nunggu makanan Nadia datang, Nadia pengen ngobrol sama ibu-ibu di belakang Nadia. Halo ibu. Halo. Mohon ganggu bentar ya. Iya. Ini tahu dari mana sih tempat Cuimi 87? Dari teman-teman ya. Dari teman-teman. Dari Budut. Dari medsos. Medsos. Kan sempat masuk parang juga. Oh, masuk parang juga. Ya bu, makasih ya ini makanan ini Nadia datang. Makasih bu. Iya. Halo Mas Panji. Di sini dulu ngobrol-ngobrol. Iya, boleh. Temenin aku. Ini dari kapan ada di sini? Ini udah 4 tahunan, Mbak. Oh, 4 tahunan. 4 tahunan. Jualan ini udah 4 tahun. Emang milih tempat di sini yang enggak. Di DPR di bawah pohon rindang kan? Enggak. apa namanya? Pertamanya sama di dorong-dorong juga sih, sama di dorong-dorong, cuman pas kebenaran dapet tempatnya di sini aja. Kenapa pilih usaha ini dan belajar dari mana? Kalau belajar sih barang-barang keluarga sih, belajar dari keluarga juga. Jadi memang dari awal udah apa, pengen sih cita-cita dari dulu ya. Saya kerja dulu buat ngumpulin apa modal juga. Usaha apapun itulah usahanya gitu ya, ternyata mungkin ketemunya di kuliner, ya saya lanjut aja. Nah pemirsa, emang ini beda banget dari yang lain, soalnya kenapa? Mie-nya itu lembut banget dan kecil-kecil, lihat ya. Dan ada cekernya juga, ceker balado ya? Balado. Penasaran nih kalau gini, ini memang bikin sendiri atau ada suppliernya sih? Semuanya fresh bikin sendiri sih, Pak. Fresh bikin sendiri? Bikin sendiri semua. Emang homemade ya? Iya, acarnya tuh kerasa ya? Emang di dalam ya acarnya? Acarnya satuin. Iya, di pinggir biasanya. Ini aku sambil makan ya, Mas. Iya, silakan. Ya. Nih, pemirsa Kuliner Kepo. Kayak ini nih, enak banget gak sih, ada ceker baladonya, steak itu ada kulitnya. Pokoknya enak banget. Daripada kalian ke kafe-kafe mahal-mahal enggak jelas, mending langsung ke sini aja deh. Soalnya murah, enak, dan ya tersebelah saya aja. Nih, Mas, boleh ada yang mau di-present enggak atau apa gitu? Kalau sosial medianya Cuimi 87, kita udah ada 3 cabang ya, 3 cabang. Satu di Jalan Lombok sini, terus ada di Jalan Sunda juga. Yang terakhir baru buka di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek, terus untuk Instagramnya follow di Cuimi 87, CWIEMIE87, sama Panji Akbar Nugraha. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan buat teman-teman pemirsa di rumah, Bandung TV, makin sukses deh. Makasih ya Mas ya, udah nemenin aku makan. Iya, makasih. Iya. Aku lanjut makan ya, aku habisin ya pokoknya. Oke, silakan.